lihat apa nih? Ani, kita lihat apa? Barongsai. Barongsai. Oh, si Pacoy. Di rumahnya Su. Ayu Ting Ting yang akan gelar konser di tanggal 28 Januari ini dengan tema Suara Hati Ayu Ting Ting diberitakan tak enak karena para fansnya yang udah jelas beli tiketnya mengembalikan tiket dan tidak jadi nonton Ayu Ting Ting dikarenakan Ayu Ting Ting yang terlalu banyak gimmick menurutnya. Bahkan konser Ayu Ting Ting ini diberitakan sama Aytinglicious memang akan sepi karena Aytinglicious sendiri yang membatalkan tiket pembelian. Menanggapi dari pemberitaan ini, manajemen dari Ayu Ting Ting tidak mau buka suara. Manajemen hanya fokus Ayu Ting Ting agar bisa menyelesaikan konser tunggalnya. Para penggemar Ayu Ting Ting atau yang biasa disebut Aytinglicious menyebutkan kalau masalah ini bukan tanpa ada masalah. Semuanya berawal dari Ayu Ting Ting yang bertingkah laku tidak enak di acara Brownies. Terlihat membeli harapan kepada laki-laki yang mendekatinya, salah satunya Ivan Gunawan. Dan Ayu Ting Ting pun menyetujui adanya gimmick dengan Ivan Gunawan saat Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan membuat foto prewedding. Ternyata foto prewedding itu hanya untuk video klipnya di salah satu video klip Ivan Gunawan. Di situ Aytinglicious merasa tidak setuju. Nyogok dia ya, tetap ya harus dapat ya. Ditunggui wartawan untuk menjelaskan pemberitaan ini, namun seperti biasa Ayu Ting Ting pergi meninggalkan wartawan dan tak mau menanggapi pemberitaan pembatalan tiket. Dirinya hanya ingin fokus ke acara konser tunggalnya yang akan digelar beberapa hari lagi. Berita menyebutkan kalau Ayu Ting Ting juga sempat ingin membatalkan konsernya karena Ayu Ting Ting merasa konser tunggal belum cukup untuk seorang Ayu Ting Ting. Dan juga gara-gara kesulitan latihan koreografi, Ayu Ting Ting sempat marah ingin membatalkan, bukan gara-gara Aytinglicious yang membatalkan tiket. Menjadi produser salah satu acara besar yaitu konser tunggal Ayu Ting Ting, Ruben Onsu mendengar pemberitaan seperti ini hanya bisa berdoa kalau konser yang akan digelar semoga lancar. Ruben Onsu yakin sama kemampuan sang sahabat Ayu Ting Ting. Aytinglicious sendiri adalah fans resmi dari Ayu Ting Ting yang selalu terdepan untuk seorang Ayu Ting Ting, selalu mengomentari apapun yang masalah Ayu Ting Ting. Aytinglicious juga selalu kompak, entah kenapa kali ini dirinya membatalkan. Apa sih ya? Ini pada rame amat sih pagi-pagi begini nih. Astagfirullahaladzim. Kayak orang perang. Hey Kepelans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.